rendang. Gimana nggak enak? Apa? Kalau rusuk, belum punya terasa. Bakso tumpeng. Saya nggak tahu apa isinya di dalam. Ada telur puyuhnya. Dan para cucu atau kolok saya sekarang ada di Jalan Ahmad Yani, Pangkal Pinang, dekat Lampu Merah, DKT. Nah, di sini ada warung bakso namanya Dapur RB, Raja Bakso Lava. Nah, di sini menu-menu baksonya luar biasa dan saya menikmati di sini bersama tim, ya. Lagi ramai banget, sangat ramai. Soalnya makan spesial belum pernah ada di Bangka bakso kayak ini. Nah, kita lihat apa aja menu kita nanti disuguhi. Nah, ini kita bakso apa aja, Bang? Bakso bungkum. Terus ada cumi. Bakso cumi. Wah, ini ya cumi ya. Udang, cumi. Terus ini rusuk. Rusuk. Ya. Waduh, nah ya, yang punya istri Pak. Ini istri Pak Tony. Pak Tony? Oh, bukan nih. Tapi kita dulu ya. Iya. Ini ada soto, kami hari ini makan besar, luar biasa. Ada bakso tulang rusuk, ada bakso sumsum, nih udang, nih cumi. Nah, ini bakso cumi nih. Wow, bakso cumi ini baru pertama sepertinya di Bangka Belitung. Keren banget. Oh, ada lagi. Ada lagi jenisnya. Ini jenis apa ini? Ini bakso tumpeng lava. Bakso tumpeng lava. Ya, ini bakso udang. Bakso cumi. Ini bakso beranak polos. Tanpa lava. Tanpa lava. Iya. Oke. Semua kuahnya masing-masing. Masing-masing kuah. Jadi sesuai dengan ini. Soalnya ini kan tingkat kepadasan pedasannya tinggi. Kalau saya kepungin satu, takutnya orang nggak mau. Oh gitu. Nah, jadi aku bisa. Nanti kan seandainya dia nggak mau bisa dimasukin. Ini di Bangka belum ada, sekali lagi belum ada bakso-bakso seperti ini. Bayangin, menurut kayak gini, saya sama Akbar yang menikmati berdua. Bakso itu terasa. Kita coba bakso ini dulu, mungkin saya coba yang lain. Saya loncat udangnya. Wih, ini bakso udang nih. Bakso udang, saya baru pertama kali ini menikmati bakso udang. Nih.
bolotnya. Enak banget. Saya baru tahu kalau bakso campur udang itu nikmatnya kayak ini. Di Bangka hanya ada di bakso RB. Ini bakso lontoknya enak juga, Bang. Daging aja ya, daging semua. Ini itu ini bakso tumpeng lava, bakso tumpeng. Saya nggak tahu apa isinya di dalam. Nih. Ada telur puyuhnya. Ini ternyata namanya bakso lava. Luar biasa dagingnya. Ada telur puyuh. Saya ini tidak pakai kuah. Ada kuahnya itu. Pedasnya luar biasa. Enak banget. Wow, pedes banget. Sangat recommended. Cocok sekali. Bakso ini makanan yang semua kalangan suka. Dan di bakso RB punya banyak pilihan, semuanya enak. Saya coba hampir semua menu di sini. Ini pedes. Tapi pengen dulu. Rasanya berdentung. Saya sangat merekomendasikan menu di bakso RB. Satu-satunya bakso yang menurut saya keliling udah. Ini yang paling enak, variatif, inspiratif. Ada udangnya, ada cuminya, sumsumnya, tulang rusuknya. Waduh, belum ada yang di Bangka Belitung kayak gini. RB, pelopornya, dapur RB. Semuanya ludes, makan berdua sama Akbar dari banyak menu yang ada di sini. Dan saya mau ngobrol sama pengelolanya, Mbak Mona. Ini keren sekali, inspiratif, bakso yang sangat recommended yang ada di Bangka Belitung, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Pangkal Pinang, dekat Dr. Tarigan. Mbak Mona, saya sangat tertarik ya dengan menu-menu yang ada, menu bakso yang luar biasa ini. Ini pertama kayaknya di Bangka Belitung. Selama ini saya ngelihat di medsos, ya. Tapi di luar ya, ya. Ada bakso cumi, ada bakso kepit, apa namanya, udang, ya. Ini menurut saya luar biasa, idenya gimana ini ceritanya? Saya terinspirasi dari bakso jos yang ada di Bandung. Oh, yang di Bandung, ya. Akhirnya kalau aku lihat-lihat yang di Bangka Belitung belum ada. Betul. Dulu aku pernah buka sementara di KC. Oh, di KC? Iya, sempat masuk di YouTube juga. Cuman udah lama saya tutup karena ada kendala yang tidak bisa dijelaskan. Terus saya terinspirasi, gimana caranya bikin lagi. Iya. Ternyata ada yang dorong dari belakang. Betul. Gimana caranya usahaku itu aku kembangkan lagi. Betul, ini menurut saya kan bakso ini kan disukai semua lidah masyarakat Indonesia, Asia, bahkan luar negeri, Eropa. Nah, jadi semua orang dari ngek lahir, ibaratnya lidahnya udah lidah bakso ya. Jadi semua orang pasti menyukai. Nah, ini sekarang ini kan pakai gerobak juga depan ya. Itu yang menarik, pakai gerobak. Sudah itu rasa baksonya sangat recommended. Karyawan berapa sudah? 12. Karyawannya sudah 12 orang dengan seragam batiknya. Karena aku orang Jawa, jadi semua konsep aku bikin Jawa. Konsepnya Jawa. Jawa pun dia punya. Solo. Kalau
Bojoku bentar. Nah, di sini juga selain bakso ada rawon. Ada nasi goreng. Nasi goreng. Soto Betawi. Soto Betawi. Kue tiaw. Banyak. Iya. Iya. Karena saya nggak mau yang tanggung-tanggung. Siap tahu ada yang bosan sama bakso, jadi makan yang lain. Ini kan pedes banget. Iya. Nah, tapi nggak tersisa. Alhamdulillah. Bakso lava, tumpeng lava. Iya, bakso tumpeng lava. Pedesnya saya udah, saya kuat pedes loh. Tapi ini sudah sangat pedes. Buktinya habis. Jadi di sini tempatnya sangat bersih sekali. Desainnya bagus. Karena itu nomor satu ya? Iya, nomor satu. Pelayanan, kebersihan. Kebersihan nomor satu. Nomor satu, iya. Kualitas makanannya. Iya. Nah, kalau kualitas makanan kan orang kalau belum masuk belum tahu cita rasa. Tahu cita rasa. Tapi kalau kebersihan itu nomor satu. Kalau tempatnya bersih, iya. Otomatis orang masuk. Di sini tempatnya bersih, rapi, pokoknya sangat rekomendit. Mau pejabat, mau artis, di sini rekomendit. Kenapa? Tempatnya asik. Tidak becek. Tidak seperti maaf-maaf artinya tidak ini banget gitulah ya, tapi di sini tertata rapi, pelayanannya bagus, karyawan-karyawannya semuanya pakai masker rapi bagus, cuma saya yang nggak pakai masker karena kenapa, lubang hidung saya kecil. Nah, jadi ini Mona kira-kira ngomong apa dengan fans atau follow Bangka Belitung di YouTube? Mbak Mona mau ngomong apa? Siapa tahu ada yang penasaran, datang aja ke Dapur RB. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani, Rawamangun, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, dekat Dokter Tarigan, dekat Lampu Merah BKT. Simpang 7 BKT. Nah, dekat samping Dokter Tarigan itu. Iya. Kalau siang kayak gini datang banyak orang, ramai sekali ini kawan ini, saya. Ini wartawan. Nah, Romlan, wartawan senior, sahabat baik saya ini. Nah, jadi Romlan aja, gimana bro? Enak? Mantap. Jangan lupa ikuti terus channel atau klub Bangka Belitung bersama Dapur RB.